sekali ya Sepertinya Iya pasti

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Upias Maradana dalam program Upiso. Upiso tayang di kanal YouTube Upiso, Kabar Video dan Kabar Makassar serta jaringan kabar grup Indonesianeto. Upshow program berbagi kisah, berbagi inspirasi dan berbagi kebaikan. Pemirsa Upiso pada edisi kali ini kita kedatangan tamu yaitu Saudara Samsudin Alimsha, Koordinator Pemantau Legislatif Indonesia. Beliau sudah berada di studio Mini KG Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Sam sudah hadir di studio Mini KG. Oke, sama-sama. Ya. Pak Sam, kemarin tim Upiso berkunjung ke Bogor dan menyaksikan bagaimana relawan Pak Sam dan teman-teman masyarakat di sana bersama Kopel itu membangun sekolah untuk anak-anak di daerah sekitar di atas pegunungan itu. Nah, pertanyaan pertama yang mungkin Upiso ingin tahu, apa sih dasar dari Pasam dan kawan-kawannya itu kemudian bergerak di bidang pendidikan? Iya, eh uh, makasih. Pertama sebenarnya eh uh, kalau kita lihat di mandat Kopel gitu ya, hmm. jadi ada beberapa visi di Kopel itu salah satu istilah anti korupsi. Hmm. Itu memang adalah bergerak di soal sektor pelayanan publik. Pelayanan publik itu pelayanan dasar gitu ya, pendidikan dan kesehatan. Nah dari situ kemudian teman-teman coba masuk mengavokasi anggaran di Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor itu APBD-nya sampai, hampir sampai 7 triliun Jadi kalau kita bandingkan misalnya dengan daerah-daerah lain cukup signifikan Tapi kemudian pada saat bersamaan hasil survei yang dilakukan teman-teman di lapangan justru mengerikan Karena kita masih menemukan ada sekolah sampai 2000 ribuan lebih sekolah ruang kelas yang rusak Dan rusaknya bukan rusak biasa tapi rusak berat dan itu artinya bahwa kalau kita kali sampai 32 per anak atau 20-an gitu ya, kita menemukan sampai 200-an lebih, 200-an ribu lebih anak gitu ya. Yang dalam ruang kelas belum termasuk yang di luar. Yang dilihat kemarin itu ada anak yang di luar ruang kelas. Yang di dalam ruang kelas saja yang belajar setiap hari itu terancam nyawanya karena pada saat bersamaan mereka tidak bisa konsentrasi, ada ancaman. Satu, tembok bisa tiba-tiba rubuh karena sudah tidak layak atau atap yang tiba-tiba rubuh pelapung apa semua gitu ya. Sehingga pada saat itu kita mengambil kesimpulan bahwa tidak akan mungkin ada anak bisa belajar dengan baik, bisa konsentrasi, fokus, kalau kemudian kualitasnya bangunannya, fasilitas sarana prasarana tidak memadai. Sementara kita tahu bahwa kalau negara itu mau kuat, ya harus pondasinya kuat. Pondasinya adalah pendidikan, kesehatan gitu ya. Dalam konteks itu kemudian teman-teman coba masuk. Nah itu yang pertama. Yang kedua kita lihat juga di sisi anak yang justru pada saat bersamaan kita menemukan ada anak yang memang tidak bersekolah bukan karena tidak mau bersekolah tapi karena memang tidak ada ruang kelas, tidak ada sekolah di situ tersedia. Sehingga dalam konteks itu coba kita mengadvokasi. Kita coba berdiskusi dengan pemerintah, berdiskusi dengan masyarakat apa problem? Bahwa uh, selalu di mana-mana ada daerah menyatakan bahwa APBD kami tidak cukup. Kami, tapi kami meyakinkan betul bahwa seberapa pun nilai APBD Anda, Jakarta sekalipun 67 triliun APBD-nya tidak akan pernah cukup kalau dia dikelola secara serampangan. sumberono tidak tepat sasaran. Tapi berapapun anggaran mau satu triliun saja kalau itu dikelola secara baik, insya Allah dikam baik. Dalam konteks itu kita bisa bangun. Yang penting satu kuncinya adalah ada transparan tidak korupsi. Yakinkan publik, yakinkan masyarakat bahwa ini anggaran pembangunan. Lalu kemudian sekian kebutuhan, mari kita bicara. Mari kita berdiskusi. Dalam konteks itu maka kemudian kita coba turun versi sama. Jadi uh, sejak tahun berapa itu uh, teman Pasam dan kawan-kawan di Kopel itu melakukan advokasi terus memperbaiki sarana prasarana sekolah di Bogor? Sebenarnya e, Bogor ini baru, jadi kita itu sudah pernah di ND gitu ya, di NTT kita membangunnya seperti itu, di Alor gitu ya, itu mencoba membangun. Oh, jadi Bogor namanya, ini bukan hanya, bukan bukan hanya Bogor. Bogor, oh sudah ada beberapa daerah jadi, lain. Sudah ada beberapa daerah kita pernah, kalau isu kesehatan kita, Bulukumba juga ada, di Bulukumba kita pernah isu kesehatan itu keselamatan ibu dan anak gitu ya. Tapi yang memang agak e, masif sekarang itu adalah Bogor, untuk sekolah, khusus sekolah. Karena kemudian uh, kita lihat memang di Bogor ini kan rata-rata dalam satu bulan hampir dipastikan ada satu sekolah yang rubuh. Dalam satu bulan. Dalam satu, satu bulan, bulan gitu ya. Dan itu uh, saya cuma apa ya, saya sempat berdiskusi sama teman-teman bahwa memang anak-anak itu ada malaikat. Tidak pernah ada sekolah ada yang rubuh pada saat ada anak belajar dalam. Ya, Jadi ya, ada ya. satu kejadian itu SD Cipinan satu hmm. Itu tiba-tiba di jam 10 itu rubuh. Ya. 5 menit sebelumnya itu guru-guru ada kebijakan bahwa hari ini mata pelajaran olahraga kita di luar, jadi oh. bukan belajar dalam ruang kelas, kita di luar. Begitu habis keluar jatuh. Saya tanya gurunya, kok bisa mengambil keputusan dikeluarkan anak untuk belajar di luar? Gak paham juga pak. Saya cuma mengambil keputusan, udah kita di luar bermain mumpu matahari uh, yeah, begini. Jadi selalu ada ini uh, ada petunjuk kita belum menemukan ada ini, ada ada yang korban tapi ini kan tidak boleh kita jual. Iya, Diam iya ya. betul betul. Ada kejadian rubuh malam hari. Nah, itu yang itu yang sekolah yang rusak. Belum lagi memang yang tidak ada ruang kelas. Jadi dasarnya teman-teman hmm. di Kopel itu membangun sekolah khususnya di Bower itu untuk memperbaiki uh, pendidikan di sana. Iya. Yeah. Yeah. Uh, kami sadar betul bahkan biasa saya bercanda sama elit-elit gitu ya. Yang selalu menyatakan bahwa NKRI, apa semua. Saya bilang sama mereka, kalau betul-betul kita cinta kepada tanah air, maka siapkanlah kaderisasi pemimpin. Cara kita menyiapkan kaderisasi pemimpin adalah berikan kesempatan kepada anak secara merdeka belajar dan pastikan dia belajar secara aman dan nyaman. Mereka tidak bisa belajar aman dan nyaman kalau fasilitasnya tidak bisa memberikan kondisi yang baik untuk mereka dan safety bahwa saya belajar, ini tidak ada gangguan. Pasal nah. kalau, ya. Ya, itu semenjak... Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, sekolah-sekolah jadi bangun. Itu sudah berapa sekolah yang dibangun? Uh, saya nggak lupa angka pastinya, karena ini kan terus besok pakai yeah. kita bangun lagi gitu ya. Jadi hmm. uh, ruang kelas itu sepertinya sudah ada 18-an deh. 18. Sekolah yang baru kita sudah bangun ada 5-an Lima. Jadi ada pemirsa opisuk, Pak pasam, dan kawan-kawan itu sudah membangun uh, sekolah sekitar lima. Untuk kampus Kabupaten untuk Bogor, ya? Bogor dan uh, beberapa ruang kelas itu sekitar 18. Yeah. Dan... Kan ini menarik, ini kan tidak melibatkan dana pemerintah, tidak melibatkan dana pemerintah, dan uh, itu gimana caranya teman-teman itu kemudian bisa mengajak masyarakat untuk terlibat di proses itu? Uh, iya, kalau apa ya, ini soal trust, uh, sebenarnya adalah bagaimana kita mampu meyakinkan publik, meyakinkan masyarakat, bahwa ini adalah kebutuhan bersama saya ada banyak cerita, ada banyak kisah teman-teman ketika jadi kita tidak ujuk-ujuk masuk ke situ langsung membangun sekolah. Jadi kita melakukan survei apa kebetulan kebutuhan gitu ya. Seberapa mereka sudah mengusulkan lalu belum dari sekolah pemerintah karena bagaimanapun juga tanggung jawab membangun sekolah sebenarnya itu negara. Bahkan disebutkan dalam konstitusi bahwa negara wajib gitu ya, wajib untuk memfasilitasi rakyatnya untuk bersekolah. Dari umur berapa kalau kita sebut wajar itu wajib belajar itu dari sampai 12 tahun. Artinya SMP gitu ya. Wajib. Kalau wajib maka negara berkontribusi. apa ya, tapi, wajib. Pada faktanya, tapi fakta kemudian sekolah-sekolah uh, yang kita dampingi ada yang sudah sepulang kali bahkan sudah lama rubuh tidak diperbaiki gitu ya. Ini baka, soal mentalitas pemerintah. Ya, bahkan ada daerah seperti yang di Cipinang Tiga kemarin itu yang kita datangi itu uh, kawasan yang tidak pernah ada sekolahnya sejak ya. Indonesia merdeka malah. Sudah. Uh, iya Jadi ada sebenarnya sekolah yang kita dapat ada kampung gitu ya kita dapat ada misalnya di Sirna Asi itu sekolah terpal. Bayangin kalau yang mengajar sekolah di situ, yang mengajar anak itu adalah juga anak yang belajar di situ. Uh, lalu kemudian ada kita dapat di uh, Cipinang, gitu ya, di Cipinang sa satu, Cipinang tiga nama sekolahnya, tapi itu desa Cipinang, kecamatan Rumping. gitu ya. Itu kita dapat. Saya awalnya juga agak rada-rada percaya dan tidak, gitu ya, hmm, hmm, karena ada suku. Uh, ini kan sebenarnya cuma satu jam dari Kota Bogor, dekat sekali dari istana, gitu ya, dekat sekali dari sana, dan hanya 25 menit dari BSD, kita tahu lah biasanya dari Tangerang gitu ya. Tapi pada saat bersamaan ada satu titik lokasi yang ternyata kampung ini adalah anak-anak itu tidak pernah melihat seperti apa itu sekolah. Jadi kalau ditanya Anda mau bersekolah seperti apa itu nggak paham. Kalau ditanya bahwa Anda belajar sekarang di teras rumah, apakah Anda nyaman? Disebutnya karena tidak ada referensi. Hmm. Preferensi mereka tentang sekolah itu tidak ada. Jadi begitu dibangunkan sekolah, ya. masyarakat di sana gimana tanggapannya itu? Jadi uh, itu lama ya. Jadi uh, kita melakukan survei, kemudian berdiskusi. Tidak langsung sekolah kita bangun gitu ya. Kita berdiskusi dengan mereka. Poinnya adalah kami ingin menyatakan bahwa uh, ini kebutuhan anda. Kalau kebut kita punya apa, ini adalah kebutuhan bersama. Maka satu pertama kita akan bangun bersama, kita akan jaga bersama, kita pelihara bersama, dan kita sudah pasti akan membenahi terus yang bersama. Dalam konteks itu, maka kita ada dua tahun semuanya proses dengan mereka sampai kemudian oke okay, masyarakat ada menyatakan Pak saya punya tanah. Saya punya tanah. Saya sebut. Apakah kita tunggu terus pemerintah? Tidak. Itu saya punya tanah. Oke kalau begitu tugas kami mencari kayak lain. Jadi sudah warga siapkan uh, tanah. 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 Lalu kemudian kita relawan itu kemudian mengundang beberapa orang untuk uh, para pihak kita gitu, ya, membantu gitu ya. Dan yang menarik uh, bukan hanya sekedar datang bangun sekolah gitu ya. Uh, dari proses awal kita sudah buat insert untuk mereka anti korupsi. Jadi makanya kalau Pak oh, Opi ke sana lihat itu ada fakta integritas gitu ya. Iya benar, benar ada fakta Jadi, integritas. Jadi e, cara membangun sekolah itu di sana pertanggungjawabnya seperti masjid. Hari ini beli apa berarti sekian duit keluar. Warga nyumbang pasir berapa. Itu semua ter ada dan mulai dari anak-anak sampai kakek-kakek, nenek gitu ya itu adalah siapa punya sekolah itu semua punya. Jadi e, sekolah itu menjadi milik masyarakat. Milik bersama, Karena milik memang e, Pemirsa Opeso bangunan itu juga dibangun oleh masyarakat, masyarakat. sendiri dan, eh, pas dan dipertanggungjawabkan di dan masyarakat dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat saat itu juga nah mungkin eh, Pak ini kan suatu yang anomali ya. bahwa pemerintah eh, dengan gencarnya mengatakan bahwa pendidikan, sarana prasarana itu berjalan lancar tapi faktanya kan tidak sesuai hmm. kenyataan apa pesan penting yang ingin disampaikan teman-teman KOPOL terkait situasi khususnya di Bogor yang justru sebenarnya itu letaknya dengan ibu kota negara itu ya. sangat dekat. Ya, sebenarnya secara sistem itu ada. Jadi kalau kita cek di Kementerian Pendidikan itu namanya Dapodik. Di Dapodik itu ada satu, satu input data menyebutkan kualitas sekolah sarana dan prasarana. Rusak, berat, dan lain-lain gitu ya. Tapi itu kan bagi sekolah yang ada. Yang ada gitu ya. Kampung-kampung yang tidak ada itu tidak ada, yang ada saja kami pernah melakukan survei 380 sekolah kami datangi, 380 sekolah itu berada di gunung-gunung di apa semua oh, di Bogor. Iya. Bahkan ada banyak orang Bogor sendiri menyatakan saya belum belum sampai ke sini gitu ya, <laughs> itu kita datangi betul dan uh, semua di Dapodik menyatakan kalau kita cek di uh, Dapodik Nasional sekolah bagus, tapi fakta tidak bisa lagi ditempati. Oh, jadi artinya pesannya itu adalah pasal meminta kepada pemerintah untuk tidak hanya di atas kertas harus ya, update data. Harus update data. data di situ. Sistem pendataan dan yang menjadi penting saya kira adalah saya tidak berani menyatakan bahwa di situ ada mafia gitu ya. Meskipun pada saat bersamaan dari 350 itu semua menyatakan bahwa kami sudah pernah mengajukan rata-rata uh, ini kan mereka tidak direspon secara baik. Bahkan ada saja yang sudah pernah mau masuk datanya untuk diperbaiki di bergeser gitu ya. Jadi sistem data kita, sistem pendataan dan scoring yang mana sekolah prioritas diperbaiki kita masih terlalu lemah di situ. Jadi PR berat PR besar buat pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat, khususnya di kota Bogor. Menarik diskusinya, dan kita akan kembali mengupas sisi lain dari kopel setelah pesan-pesan berikut ini.